Halo, bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya mau unboxing makanan yang kemarin saya beli dari toko online. Ini adalah yutuk atau biasanya kutu laut atau undur-undur laut. Seperti apa sih bentuknya? Yuk kita simak video berikut. Oke, ini dia. Langsung saja saya buka, seperti apa isinya. Udah tercium kayak baunya gitu ya, kayak bau digoreng. Oke, susah banget ini. Nah, ini dia yutuk atau undur-undur laut atau biasa disebut apa ya, peyek undur-undur. Nah, ini kok bentuknya kayak gini ya. Ini nih yutuk, makanan khas yutuk, enak, gurih, lezat tanpa pengawet. Ini ada tiga kantong. Oke, ini apa ini? Oh, jangan terlalu lama disimpan. Oke, tidak berguna. Ini adalah yutuk, bentuknya kayak kayak kecoa ya bentuknya. Ya, mirip kecoa. Nggak ada emblem lain khas mana itu, nggak ada, cuma makanan khas yutuk. Ini kemarin saya beli, harganya tiga-tiganya ini harganya berapa ya, 40.000 kalau nggak salah, adanya cuma di toko online. Oke, saya mau mencobanya, rasanya seperti apa ya. Oke, saya mau mencoba ini rasanya kayak apa. Bentuknya kayak gini, kayak kecoa. Coba ya rasanya kayak apa. Ada asinnya. Sini apa? Apa? Sini apa ya? Kayak udang, tapi bukan udang. Enak deh, rasanya gurih-gurih. Segini misalnya. Rasanya tuh kayak rajungan tapi digoreng. Kucing saya ikut ini tuh. Rasanya kayak rajungan tapi digoreng bentuknya. Nah, enak ini. Ya, baru pertama kali ini makan. Ambil kayak udang, kayak ragungan, cuma agak beda. Apa saya? Mau? Mau nggak?
enak ini. Mungkin kalau ada varian rasa yang pedas atau yang mungkin yang lain gitu, mungkin lebih cocok lagi, lebih variasi. Soalnya kan selera orang kan beda-beda. Jika teman-teman mau membelinya, linknya akan saya taruh di deskripsi. Ini cocok untuk cobain. Enak. Gurih. Mungkin kalau dimakan sama nasi, sama sambal kacang juga enak. Duh. Turun. Oke. Hafal ya. Apa? Oke. Cukup. Sekian dari video hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Cocok untuk cemilan. Bye. Sini. Ucapkan apa? Dadah. Tunggu. Ayo. Dadah. Ayo sini. Mau. Oke, cukup sekian.